Ilmu numerologi membawa cara yang lebih praktis dan terbuka untuk menemukan jawaban bagaimana nama dapat mempengaruhi kepribadian dan keberuntungan seseorang dan bahkan menentukan jalan hidup tertentu, mulai dari kepribadian, keberuntungan, kelebihan, kekurangan, rahasia kesuksesan, dan tantangan hidup yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Tuliskan angka 1 untuk huruf A, angka 2 untuk huruf B, angka 3 untuk huruf C, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap nama yang diberikan orang tua kepada anaknya tentunya memiliki makna, sejarah, dan harapan di dalamnya. Agar kelak anaknya bisa menjadi orang yang berguna buat semuanya dan bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengetahui arti di balik nama Anda? Dan akan seperti apa ke depannya dalam menjalani berbagai liku-liku kehidupan? Ilmu numerologi membawa cara yang lebih praktis dan terbuka untuk menemukan jawaban bagaimana nama dapat mempengaruhi kepribadian dan keberuntungan seseorang dan bahkan menentukan jalan hidup tertentu. Mulai dari kepribadian, keberuntungan, kelebihan, kekurangan, rahasia kesuksesan, dan tantangan hidup yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Untuk program kali ini akan saya jelaskan secara lengkap dan tutorialnya cara mengartikan numerologi nama agar Anda bisa mengetahui banyak hal tentang diri sendiri maupun orang lain. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penghitungan numerologi nama adalah mengubah abjad menjadi angka. Semua huruf mulai dari A sampai Z ditulis bisa dengan cara horizontal maupun dengan cara vertikal. Awali dari huruf A, tuliskan angka 1 di sebelahnya. Kemudian lanjutkan penomoran secara berurutan ke huruf berikutnya. Misalnya, tuliskan angka 1 untuk huruf A, angka 2 untuk huruf B, angka 3 untuk huruf C, dan seterusnya. Setelah mencapai angka 9 untuk huruf I, maka ulangi kembali ke penomoran huruf abjad dari angka 1 dan melanjutkan penulisan huruf secara berurutan sampai pada huruf terakhir yaitu huruf Z. Selanjutnya, susunan angka dan huruf akan terlihat seperti bagan menjadi berurutan, sehingga masing-masing huruf memiliki angka tunggal sendiri-sendiri. Untuk angka 1 adalah untuk huruf A, C, dan S. Kemudian untuk angka 2 adalah untuk huruf B, K, dan T. Untuk angka 3 untuk huruf C, L, dan U. Kemudian untuk angka 4 adalah untuk huruf D, M, dan V. Untuk angka 5 adalah untuk huruf E, N, dan W. Untuk angka 6 adalah untuk huruf V, O, dan X. Kemudian untuk angka 7 untuk huruf G, P, dan Y. Untuk angka 8 adalah untuk huruf H, Q, dan Z. Selanjutnya untuk angka 9 adalah untuk huruf I dan R. Setelah kita mengetahui masing-masing huruf memiliki angka tunggal, kemudian untuk langkah yang kedua adalah tuliskan nama lengkap yang akan kita hitung atau analisa untuk mengetahui karakter, kepribadian, sifat, watak, dan keberuntungan dari arti nama tersebut. Nama lengkap harus nama yang sebenarnya sesuai dengan nama yang diberikan sejak lahir oleh orang tua. Karena jika berbeda satu huruf saja bisa berakibat perhitungan numerologi nama tidak akurat. Dari nama lengkap yang sudah dituliskan, cocokkan setiap huruf dengan angka yang sudah ditentukan. Dari sinilah setiap huruf atau abjad akan berubah menjadi angka yang merupakan dasar perhitungan numerologi. Saya akan memberikan contoh kepada teman-teman agar nantinya lebih mudah ketika akan mempraktekkan. Sebagai contoh misalnya namanya Pak Pui Channel, sesuai dengan urutan jumlah angka dan huruf, seperti pada tabel ini adalah huruf P adalah angka 7, huruf A adalah angka 1, huruf K adalah angka 2, huruf P adalah angka 7, huruf U adalah angka 3, dan huruf I adalah angka 9.
Kemudian pada penomoran channel, C adalah angka 3, huruf H adalah angka 8, huruf A adalah angka 1, huruf N adalah angka 5, huruf N adalah angka 5, huruf E adalah angka 5, dan huruf L adalah angka 3. Kemudian susun dan jumlahkan angka-angka tersebut. 7 tambah 1, tambah 2, tambah 7, tambah 3, tambah 9, tambah 3, tambah 8, tambah 1, tambah 5, tambah 5, tambah 5, dan tambah 3. Jumlahnya adalah 59. Selanjutnya, angka 59 ditambahkan untuk mendapatkan angka tunggal, yaitu 5 ditambah 9 sama dengan 14. Dan angka tunggal Papo Channel adalah 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi, angka numerologi Papo Channel adalah 5. Setelah kita dapatkan angka tunggal, saatnya mengetahui arti dari nama tersebut. Untuk mengetahui karakter, kepribadian, watak, sifat, dan keberuntungan. Dan berikut ini adalah arti dari numerologi nama. Arti numerologi nama angka 1 memiliki arti adalah orang-orang dengan nama yang bernumerologi angka 1 termasuk pribadi yang mandiri, berkemauan keras, orisinil, teguh pendirian, kemudian memiliki percaya diri, dan memiliki keberanian atas keyakinannya. Mereka didorong untuk berprestasi dengan keinginan yang kuat untuk sukses, ambisius, dan juga sadar akan citra publik mereka. Mereka juga memiliki kecenderungan berkarakteristik, figur kuat dengan keterampilan kepemimpinan yang baik. Kemudian karakteristik positifnya adalah orang-orang ini adalah visioner untuk masa depannya dan mampu menempatkan semua ambisi mereka dalam memenuhi tugas yang paling sulit kapanpun diperlukan. Adapun untuk karakteristik negatifnya adalah sebagian besar waktu orang dengan numerologi angka 1 ini memiliki pendekatan hidup yang berpusat pada diri sendiri dan bisa sangat tegas atau agresif. Mereka suka mendominasi orang lain untuk bertindak seperti orang yang tahu segalanya. Kemudian untuk rahasia kesuksesannya adalah kesuksesan mereka berasal dari kerja keras atau perencanaan yang sadar. Orang dengan numerologi angka 1 ini adalah pemimpin yang perfeksionis atau pengusaha yang gigih. Namun, mereka semua pasti menemukan kesuksesan di posisi yang kuat dengan tanggung jawab besar dan prestasi yang besar. Adapun tantangan hidupnya adalah, tantangan hidup yang cenderung mereka alami adalah menaklukkan diri sendiri dan sifat egosentris dan ingin mendominasi. Terkadang mereka harus duduk dan mendengarkan, dan tidak hanya menjadi penentu keputusan dan bertindak. Mereka harus mengubah fokus mereka dari memanipulasi orang lain menjadi memahami konsepsi mereka dan memotivasi mereka untuk bertindak. Berikutnya adalah arti numerologi nama angka 2. Angka 2 mewakili kerjasama, kemampuan beradaptasi, kehangatan, empati. Nama orang dengan jumlah numerologi 2 ini merupakan sosok yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Kemudian orangnya perhatian dan emosional. Mereka adalah pembawa damai, cocok untuk peran mediasi, intuitif, artistik, dan romantis. Mereka lembut dan kompromi dengan alam dan menghindari konflik dan konfrontasi sehingga mereka membuat banyak teman. Untuk karakteristik positifnya adalah mudah beradaptasi dan sangat peka terhadap kebutuhan orang lain. Mereka bisa menjadi mitra yang hebat dan juga mediator yang gesit. Mereka tulus dan spiritual serta juga sangat sederhana. Sementara karakteristik negatifnya adalah di sisi lain mereka terlalu sensitif, pemalu, rentan terhadap perubahan di suasana hati. Mereka juga membutuhkan banyak privasi dan memberikan terlalu banyak perhatian secara detail. Adapun rahasia kesuksesannya adalah hal yang membuat mereka bisa mencapai kesuksesan adalah dengan berupaya menemukan jalan hidup mereka sendiri dan mencapai impian mereka sambil dekat dengan orang-orang yang mereka sayangi. Prestasi mereka akan muncul dari kegiatan kemanusiaan dan kemitraan. Sementara tantangan hidupnya adalah tantangan yang sering mereka hadapi adalah terlalu murah hati.
Mereka sebaiknya memahami bahwa terkadang mereka perlu mendahulukan kebutuhan mereka di atas orang lain, dan tidak semua orang memiliki niat baik sehingga mereka harus berhati-hati dalam hidup. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah arti numerologi nama angka 3. Orang-orang dengan numerologi angka 3 ini adalah sosok yang suka berpetualang, optimis, suka bersenang-senang, dan tahu bagaimana menikmati hidup sebenarnya. Kemudian orangnya juga ekspresif dalam banyak hal, diperkai dengan imajinasi yang tajam, kesan yang akurat, dan wawasan yang memberi makna baru dalam kehidupan. Kemudian untuk karakteristik positifnya adalah orang yang mempunyai inspiratif dan banyak bicara. Mereka membayangkan dunia seperti apa yang mereka inginkan, dan kemudian mereka mencoba menciptakan atau mencarinya. Mereka membutuhkan orang untuk mendengarkan mereka, dan mereka membutuhkan audiens untuk menyerap kebijakan pribadi mereka. Adapun karakteristik negatifnya adalah mereka dangkal, mudah salah arah, suka membesar-besarkan, memulai proyek, dan kemudian meninggalkannya, serta rentan terhadap perubahan suasana hati dan berperilaku boros. Adapun rahasia kesuksesannya adalah yang bisa mengiring kesuksesan mereka adalah dengan mengikuti panggilan hati kemanapun, kemudian membawa mereka dan memiliki perasaan yang telah mereka alami dan banyak berubah dalam perjalanan hidup mereka dan penuh petualangan. Adapun tantangan hidupnya adalah tantangan yang harus mereka taklukkan adalah berusaha memahami bahwa mereka perlu tumbuh dan mengambil tanggung jawab, dan bahwa hidup bukanlah permainan dan hiburan permanen. Berikutnya adalah arti numerologi nama angka 4. Angka nama 4 ini cenderung lebih praktis, kemudian sangat terorganisir, dapat dipercaya, stabil, dan dapat diandalkan dengan keterampilan manajemen yang baik. Mereka pragmatis, bekerja keras, dan memiliki rasa keteraturan dan nilai yang kuat. Mereka juga memperhatikan segala hal dengan detail, disiplin, dan menunjukkan kegigihan dan perjuangan melawan batas. Kemudian untuk karakteristik positifnya adalah orang-orang dengan angka 4 ini cenderung memiliki rasa keteraturan dan stabilitas yang kuat. Kemudian upaya mereka difokuskan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan teratur. Untuk karakteristik negatifnya, kadang-kadang orang yang bernumerologi angka 4 ini menunjukkan pendapat yang keras kepala dan memiliki kecenderungan untuk mengembangkan suka dan tidak suka. Mereka juga bisa kurang imajinasi dan argumentasi, juga lambat untuk bertindak. Selanjutnya untuk rahasia kesuksesannya adalah kesuksesan bisa datang jika mereka mampu mengatur hidup mereka sampai ke detail terakhir, dan mereka harus tenang mengikuti rencana induk mereka. Untuk tantangan hidupnya adalah tantangan yang mungkin mereka hadapi adalah sulitnya memahami bahwa ketidakpastian adalah normal dalam hidup, dan mereka perlu belajar bagaimana menerima setiap perubahan dengan pikiran terbuka. Kemudian arti numerologi nama angka 5. Angka 5 cenderung berorientasi pada tindakan, pemikir cepat, ingin tahu dan mengeksplorasi dan mencoba memanfaatkan kebebasan mereka secara konstruktif. Mereka energik, petualang, berani, dan ramah. Kemudian mereka juga bisa menjadi cerdas, inovatif, dan optimis. Mereka mudah beradaptasi dengan perubahan. Untuk karakteristik positifnya adalah orang-orang dengan numerologi 5 ini sosok yang visioner dan dapat mengubah dunia. Mereka energik dan cerdas untuk bertahan dengan satu proyek pada satu waktu. Mereka juga ramah, penuh kasih sayang, dan antusias. Karakteristik negatifnya adalah kadang-kadang kegelisahan mereka bisa menjadi negatif, temperamen tegang, dan ketidaksabaran mereka dapat menyebabkan keputusannya tergesa-gesa. Adapun rahasia kesuksesannya adalah hal yang bisa mendorong mereka sukses adalah dengan mengikuti jalan mereka kemanapun itu untuk membawa mereka dan menemukan ketenangan pikiran dan keseimbangan di jalan tersebut. Untuk tantangan hidupnya adalah mereka perlu belajar dan memahami bahwa rencana mereka lebih baik ketika benar-benar terpenuhi, dan juga bahwa hidup memiliki keterbatasan dan tidak semuanya berjalan seperti yang diinginkan.
Berikutnya adalah arti numerologi nama angka 6. Orang-orang yang bernumerologi dengan nama yang berada di angka 6 ini adalah orang yang artistik, berorientasi pada komunitas, rela berkorban, murah hati, ramah, setia, dan idealis. Kemanusiaan dengan rasa tanggung jawab yang kuat, tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian orangnya lembut. Kemudian juga mereka sangat cerdas mendedikasikan hidup mereka untuk membantu orang lain. Karakteristik positifnya adalah orang-orang dengan numerologi 6 ini mementingkan diri sendiri dan kreatif. Mereka tahu bagaimana menerapkan intuisi dan visi mereka untuk mengubah kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Sementara karakteristik negatifnya adalah mereka kadang-kadang bisa melebih-lebihkan kebenaran diri sendiri, keras kepala mendominasi rekan-rekan mereka, dan rentan terhadap sanjungan. Adapun rahasia kesuksesannya adalah hal yang menjadi katalis bagi kesuksesan mereka adalah dengan mengikuti intuisi mereka dan mencapai keseimbangan batin baik spiritualitas maupun dunia luar. Tantangan hidupnya adalah tantangan hidup yang mungkin terjadi bagi mereka adalah memahami bahwa tidak semua orang membawa niat baik dan mereka harus berhati-hati dengan perilaku mereka yang begitu ramah kepada semua orang. Berikutnya adalah arti numerologi nama angka 7. Angka 7 ini merupakan sosok yang analitis, kemudian cerdas, pencari pengetahuan, kepribadian menawan, dan paling dihormati karena ketekunan mereka. Perfeksionis, pencinta kesendirian, dan kedamaian. Introspektif dan intuitif, mereka juga memilih untuk tidak menunjukkan kepribadian mereka yang kuat. Mereka juga memiliki sifat positif. Untuk angka 7 ini memberikan pengaruh positif berupa sikap dan wawasan diri yang praktis. Orang-orang ini gigih tapi juga sabar. Mereka adalah pembelajar yang rajin dan individu yang bekerja keras. Sementara karakteristik negatifnya adalah mereka didorong oleh motif dan kecurigaan yang tersembunyi dan dapat menjadi terlalu pendiam. Kemudian argumentatif atau mengambil posisi yang tidak fleksibel. Untuk rahasia kesuksesannya adalah yang dapat mendorong mereka untuk sukses, memiliki kemampuan dan mengatur hidup mereka, dan juga menyalurkan keseluruh energi mereka pada pekerjaan dan keluarga. Adapun tantangan hidupnya adalah mereka perlu memahami bahwa hidup juga bisa menyenangkan dan penuh petualangan. Dan mereka perlu mengambil beberapa risiko dari waktu ke waktu untuk benar-benar menikmati keberadaan mereka. Selanjutnya adalah numerologi nama angka 8. Numerologi nama angka 8 mewakili usaha praktis, pencarian kekuasaan, pencapaian, dan pengakuan. Orang-orang yang memiliki numerologi namanya berada di angka 8 merupakan pribadi yang ahli dalam menangani kekuasaan dan wewenang yang mereka cari dengan cara apapun. Karakteristik positifnya adalah mereka memiliki keterampilan manajerial intuitif, realistis dan efisien dan sebagian besar waktu mereka mencapai kesuksesan melalui kerja keras dan tekad mereka. Adapun karakteristik negatifnya adalah terkadang mereka cenderung terlalu ambisius, tidak memiliki naluri kemanusiaan dan tidak sabaran dengan orang lain. Adapun rahasia kesuksesannya, mereka akan mampu menggapai kesuksesan tinggi jika bisa meraih kedudukan yang kaya dan terhormat sekaligus. Mereka menduduki tempat yang tepat dalam masyarakat bersama dengan keluarga yang terhormat. Sementara untuk tantangan hidupnya adalah mereka harus memahami bahwa hidup tidak hanya tentang gelar, keuntungan materi dan kekuasaan, dan bahwa orang-orang di sekitar mereka membutuhkan perhatian dan empati. Yang berikutnya adalah arti numerologi nama angka 9. Angka 9 mewakili ekspresi kreatif, tidak mementingkan diri sendiri, kasih sayang, dan toleransi. Orang-orang yang memiliki nomor 9 ini adalah sosok teman yang dapat dipercaya, kemudian penyayang kepada orang lain, simpatik sekaligus energik, disiplin, dan dengan tujuan yang kuat. Mereka juga memiliki karakter romantis, toleran, dan murah hati, dan akan membuat mereka menjadi pasangan yang hangat dan setia. Untuk karakteristik positifnya adalah peduli dan ramah, kemudian orang-orangnya juga memiliki pribadi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan.
tetapi juga pribadi yang praktis. Mereka mempercayai insting mereka dan mengikuti impian mereka. Sementara karakteristik negatifnya, kadang-kadang mereka cenderung menyanjung diri, kemudian menginginkan perhatian teman sebaya dengan segala cara. Mereka cenderung posesif dan murung. Adapun untuk rahasia kesuksesannya adalah, untuk sukses mereka perlu mengetahui diri mereka yang sebenarnya, dan dengan menempati atau tempat itu di masyarakat, mereka bisa memiliki banyak hal. Untuk tantangan hidupnya, tantangan hidup yang sering dihadapi adalah mereka perlu memahami bahwa hidup mereka harus berharga di mata mereka sendiri, dan mereka perlu melakukan sesuatu untuk diri sendiri mereka, bahkan bukan untuk terus-terusan untuk orang lain di sekitarnya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadi referensi dan sedikit bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Kita harus tetap optimis, terus bekerja keras, dan selalu memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.